Kepada yang terhormat Bapak Kapolda Sumatera Utara, sahabat saya Pak Simajuntak, dan juga Bapak Kapolresta Deli Serdang, dengan ini kami beritahukan bahwa keluarga dari almarhumah yang meninggal jatuh dari lift di lapangan terbang Kuala Namu, Sumatera Utara, telah membuat laporan polisi di Mabes Polri dan Mabes dengan para terlapor termasuk beberapa perusahaan internasional selaku pengelola, sehingga merupakan kewenangan dari Mabes Polri. Dan keluarga korban belum pernah membuat laporan dimanapun, termasuk di Polresta Deli Serdang. Dalam kesempatan ini, saya sebagai kuasa hukum memohon kepada Bapak Kapolresta Deli Serdang agar kiranya berkenan untuk tidak lagi melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut di Polresta Deli Serdang, karena Mabes Polri pun sudah tahu tentang itu, tapi akhirnya disetujui dibuat laporan karena terlapornya itu banyak, termasuk satu perusahaan dari India, satu lagi dari Prancis, sehingga skopnya internasional dan lokarenanya merupakan kewenangan dari Mabes Polri. Kenapa dua perusahaan internasional? Karena Bandara Kuala Namu sudah dikerjasamakan, dikelola penuh oleh dua perusahaan internasional. Jadi merupakan kewenangan mereka dan tentu selaku pengelola mereka antara lain yang dilaporkan. Termasuk para direksi dari semua perusahaan tersebut sudah dilaporkan. Ya, Hotman Paris.